memeriahkan hari ulang tahun HUT Republik Indonesia yang ke-79, warga Dusun Sidowaya RT 04 RW 02 Desa Ploso, Kecamatan Purwantoro menggelar berbagai macam lomba di lapangan samping rumah Ketua RT. Acara yang digelar pada Minggu 25 Agustus 2024 ini berlangsung dengan penuh semangat dan keceriaan. Dihadiri oleh warga dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Mengikut segala kegiatan, seluruh kegiatan Rotor Boto, alhamdulillah dengan di Rau. Alhamdulillah, ya, matur nuwun dumateng Mas Ngetren. Itu, ya, makanya mengikut itu. Alhamdulillah kegiatan hari ini RT 42 dengan sambut bulan untuk mereka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia mereka satu bapak kami saya dan untuk mendorong anak muda kita semua untuk mengerti kemerdekaan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif seperti yang dilakukan RT waktu RTBG yang kita mengadakan lomba dengan meriahnya dengan berkelas yang luar biasa mungkin semua tidak tuh nanti lebih dari mungkin 300-an kurang lebih itu alhamdulillah memang nanti sampai sore alhamdulillah yang terbesar hadiahnya kambing nanti terakhir yang lomba-lomba yang diadakan kali ini tidak hanya seru, tetapi juga menantang. Beberapa lomba yang paling menarik perhatian adalah lomba makan kerupuk dan lomba memindahkan karet dengan sedotan. Kedua lomba ini selalu menjadi favorit karena keseruan dan tantangan yang ditawarkannya. Lomba makan kerupuk misalnya, selalu berhasil memancing gelak tawa karena peserta harus makan kerupuk yang digantung tanpa bantuan tangan. Sementara itu, lomba memindahkan karet dengan sedotan menguji kesabaran dan ketelitian peserta, terutama anak-anak yang harus memindahkan karet dari satu ujung ke ujung lainnya hanya dengan menggunakan sedotan. Yang membuat acara lomba tahun ini semakin spesial adalah hadiah-hadiah yang unik dan kreatif. Tidak seperti hadiah lomba pada umumnya, hadiah yang diberikan kali ini dirancang dengan sedemikian rupa sehingga menarik dan berguna bagi para pemenang. Meskipun tidak disebutkan secara rinci apa saja hadiahnya. Antusiasme warga dalam mengikuti lomba menunjukkan bahwa hadiah-hadiah tersebut berhasil memikat hati mereka. Dalam sambutannya, Ketua RT Dusun Sidowaya, Bapak Sunarmun, mengingatkan bahwa warga agar tidak terlalu fokus pada nilai hadiah, tetapi lebih pada semangat kebersamaan dan antusiasme dalam merayakan HUT RI. Jangan melihat dari nilai hadiahnya ya, yang penting antusiasme dan semangatnya, ujar Bapak Sunarmo, yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari warga. Acara ini tidak hanya sukses berkat partisipasi aktif warga, tetapi juga berkat dukungan dari berbagai pihak. Sound system yang digunakan dalam acara ini disediakan oleh Sound Audio Mas Janang. Sementara hiburan musik dipersembahkan oleh Kalista Musik di bawah pimpinan Mas Tito. Kedua dukungan ini membuat suasana semakin meriah dan membuat warga semakin bersemangat mengikuti setiap lomba yang diadakan. Kehadiran Kepala Desa Ploso Bapak Suprapto serta Ketua RW 02 Bapak Sarsono juga memberikan kesan tersendiri bagi warga. Dalam sambutannya, Bapak Suprapto mengapresiasikan semangat gotong royong warga Dusun Sidowaya dalam menyelenggarakan acara ini.
Semangat kebersamaan dan gotong royong inilah yang harus terus kita jaga dan lestarikan, kata Bapak Suprapto. Tujuan utama dari acara ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar warga serta memupuk rasa cinta tanah air. Dengan diadakannya lomba-lomba seperti ini, warga dapat berkumpul bersama, berinteraksi, dan saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Selain itu, acara ini juga menjadi ajang untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya itu, acara ini juga menjadi sarana untuk mengajarkan generasi muda tentang pentingnya merayakan HUT RI sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan. Melalui lomba-lomba yang sederhana namun penuh makna, semangat nasionalisme diharapkan dapat terus tertanam dalam diri setiap warga. Dengan suksesnya acara ini, warga Dusun Sidowaya berharap agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di tahun-tahun mendatang, dengan inovasi yang lebih kreatif dan partisipasi yang semakin luas. Tidak hanya sebagai ajang hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk terus membangun kebersamaan dan solidaritas di antara warga. Acara lomba di Dusun Sidowaya RT 04 RW 02 Desa Pelosok Purwantoro dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-79 ini berjalan dengan lancar dan penuh semangat. Partisipasi aktif warga, dukungan dari berbagai pihak, serta kehadiran para tokoh masyarakat menambah kemeriahan acara. Semangat kebersamaan dan gotong royong yang tercermin dalam acara ini menjadi contoh bagi dusun-dusun lainnya yang merayakan HUT RI dengan cara yang sederhana namun bermakna.